Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Nama Fujianti Utam merupakan gadis cantik yang berasal dari Bogor itu melantunkan qiroah di Masjid Nabawi. Tak disangka Fuji ternyata punya suara yang sangat merdu, sehingga seluruh jemaat terharu mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang diwakan oleh Fujianti Utami. Inilah momen langka yang tidak semua orang bisa melakukannya. Mendengar alunan suara hangat Fujianti Utami dapat komentar menggemparkan warga Madinah dan menghebohkan pertelevisian. Patut dihiasi Fujianti Utami, seorang artis yang memiliki akhlak terpuji yang tak banyak dimiliki semua orang, sehingga memecahkan rekor dunia yang memiliki banyak idola dalam negeri maupun di luar negeri. Diam-diam Fujianti Utami memiliki suara merdu dan bacaan Al-Quran yang sangat fasih. Fuji mengumandangkan qiroah bersuara panjang dan suara merdu sehingga jamaah yang berada di dalam masjid mengaguminya. Jantung ini berdenang. Tarik Halilintar merasa bangga memiliki sosok seperti kekasihnya tersebut. Beralih ke berita kedua. Dalam perjalanannya kali ini, adik mendiang Bibi Ardiansyah itu juga ditemani oleh sang kekasih, Tarik Halilintar. Setelah keduanya menunaikan ibadah, ternyata pasangan ini juga memiliki niat mulia di tanah suci. Ya, pasangan yang akrab dengan julukan Tofu ini berniat membadalkan umrah sang kakak yang telah tiada, almarhum Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah salah satu akun TikTok @torikfuji.2901. Tarik dan Fuji terlihat sedang bersiap-siap badal umrah untuk Vanessa dan Bibi. Tarik juga nih, Bang Tarik mau badal umrah untuk siapa? Tanya rekan Tarik dan Fuji yang suara.com kutip pada Sabtu, tanggal 26 Maret tahun 2022. Untuk almarhum, Da Febri, kata Tarik. Selain Tarik yang ingin badal umrah untuk Bibi Ardiansyah, Fuji pun melakukan hal yang sama untuk kakak iparnya Vanessa Angel. Badal Kak Vanes, insya Allah, ujar Fuji. Sebagai informasi, dikutip Pusat Umroh, badal umrah ialah mewakilkan atau menggantikan pelaksanaan umrah untuk orang lain. Pelaksanaannya boleh dilakukan oleh anggota keluarga maupun orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Dengan syarat yang melaksanakan badal umrah telah melaksanakan umrah untuk dirinya terlebih dulu. Tentu saja niat mulia pasangan ini disambut rasa haru dan bahagia dari para penggemar. Sampai saat ini, video tersebut telah dilihat lebih dari 13 juta kali. Merinding banget, Torik baru calon adik ipar udah badal umrah alam Bibi. Fuji juga ipar bukan adik kandung tapi badal umrah alam Vanessa juga. Baik banget mereka, kata Etin. Semoga badal umrah alam Bibi dan almarhum Vanes diterima Allah amal ibadahnya, semoga alam dan almarhum masuk surganya Allah, amin ya Allah, ujar @enm. Masya Allah, merinding campur haru. Semoga badalnya dilancarkan buat almarhum dan almarhumah, tulis @wmnp. Hadiah dari Allah buat alam Vanessa. Anak yang berbakti sama ortu tapi dizolimi. Jantung ini suami dan anaknya, ungkap @dewi.